layani sebagai dadur, sebagai lopan. Songsongan ini yang nama penghulu ini huria. Romahamu, amang. Isom mahita. Bah. Berada pola. Ketam mah. Jadi setong pola, tong pola serapan itu boleh teh masih dapat tanan non, tong deh mulu oleh sa, tong me apa teh ah. Nama di pasar Rohanan jauh di Rohanan. Saya dulu dengar bersama di Rohanan kejelahan. Di pas Tuhan Tuhan, kopar nongarung dikitannya sedayo lima malah mampuan anak nurem yang pun nurem buat nurem dalam mencari pas pas perbasa itu Tuhan koman pas sekolah lima dikena pekomis jadi kami ada Tuhan nami para anak roh perbunan atau dong kirim doa nami doa katulang nami saduhuk nak nak sudah kita akaraja nami dan natus nami pada semai tuis tuhudah hudah nak katulang pe mari tepat bayan untuk sohon itu perpumata dari lepas rapota bah asahatan ayam ini dokon ikut masih kepala pulang-pulang pengaruh nak otik sesuai dia nara sepakan otak nabu itu atau bahami itu saya dua tama kau jago perpasuna Amora Mama kamu hela jalan tuh lah jalan tuh lah
Tuhan Yehowa ibadah amanami di surga Nabi Yesus Kristus Tuhan Yehowa sebaluan isok kami oleh Tuhan mengalopi tangan Tuhan Yehowa menebadiai diasi doho tinggal ibasang na mengurupihani na mengeluas kami oleh Tuhan merkai pasun saat berpikir opi alih ibadah amanami ditahi rohanami do nengkor amani kebalas di roh oleh Tuhan koma na majidua nilakanami dongani kami oleh Tuhan ima dilas ni rohanani na mangduhon anak tuhuk bulu di durian berenami setongan di bawah sorale Tuhan tali di batama nami kudu barbuhu di hari alani dungani makan ajari hati sungoni mali Tuhan di opohal di anak kosmi na majalo pasu-pasu perbuga sun marti di anak kosmi siat tongan di durian bohali manasida marti di asin di durian basam mali Tuhan asa tondimi namia di tongan Tuhan asyidah, asyiruha mali Tuhan, satu huma daging otodinami, lumumi mali Tuhan, dinalaho, mengulahon adat sahabat akun nani, amin. Asa merdami solak kami di bahasan kuali Tuhan di batangan nani, asyi marhamad di batangan nani, tuhomu kami daging otodinami, iri-iri matuh-tuh-tuh ulak kanami, dinalaho, korhat kami di batangan nani, atau perdusan agudan Tuhan, si sarusan apolusan nami le Tuhan, marlum.
veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Rajai manasida marhite ite torti korbadia asa mengukar jala marujung di bagasan dame pardongan saripion nasidei. Tangihon ma tangiang namion ala asi dohot molong nirokam amen hudur mahita saluhna. Kataina luas diburia nahina hulungan di bagasan guarni tuhata Jesus Kristus. Hata di dipata nagabi ucahan parpumata di bagasan saripion ima. Wene kami mas yang Efesus 24 ayat 32 semenoma tersurat isi alai gabena basar mahamu sama hamu akka para siroha masih sisaan dosa mahamu somon pamesa di debata di dosa muna di bagasan Kristus alai gabena basar mahamu sama hamu akka para siroha masih sisaan dosa mahamu somon pamesa di debata di dosa muna di bagasan Kristus ima saatna dalam dainan nahina hulungan di bagasan guarni tuhata Yesus Kristus molota jaha di bibelta tarlu mobi sian tiki parapauni debata sahatu kisah tentang pelayanan Tuhan Yesus di Portibion nampe tulung tahun lelena ibadah makubasi lah maka jom cukon harajauni debata di Portibion godang dohata si paingot manatabian sumona istimewa do parumatan gaon atau pernikahan di pandangan ni debata suang sumoni nang Tuhan Yesus Kristus alamiaha alamiaha tak kasto dohonota bahwa Allah itu memberkati rumah tangga dipasuk-pasuk diramoti didongani jara asido rohani debata tu parumatan gaon takas doi boi taberi alami marsia dan majohita satokin puasa diharulungi di bata mengapa Tuhan begitu mengasihi rumah tangga puasa mak marholongi roha
barasi lohat di batar maradokon rumah tanggai. Terlumuh bebo muda dua, Ipan Polando, dohok Porentina di bagasan Tikyon. Kenapa Tuhan begitu mengasihi perkawinan, mengasihi rumah tangga? Mulai sian panopal. Yang pertama, kalau kita melihat tentang kisah penciptaan, sesungguhnya bahwa Allah berinisiatif mendirikan rumah tangga. Takas bejala jodoh don hujan kita kami menodong perbuatan kau karena tanokon pasu-pasu perbagas. Karena apa? Ketika Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama, Allah melihat bahwa tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja. Adam adalah gambaran laki-laki. Artinya Tuhan mau mengatakan laki-laki itu tidak baik kalau ia hidup seorang diri saja. Karena apa? Setelah ditopa di batar langit karena lo ngasa di sini, ternyata Adam hanya seorang diri dalam nebui pangrupi manang nebui gagedonganna di bagasan pangguruanna. Alam itu dihina dari batar seperti ya kondisi di si Adam. Alam itu ditopa di batar masih hawas yang tukang rusuk di si Adam. Allah mengambil tulang rusuk Adam, menciptakan seorang perempuan dan menyerahkannya kepada Adam sebagai teman sepadan. Teman sepadan aktubna lapatanna dan berada di kijang alai yang berada di tur. Artinya sama rata, sama rasa, sama kilalaan manian nasidah mengadopi sanhudna masa di tonga-tonga di portidion. Itu yang pertama. Dasar kenapa Allah begitu mengasihi rumah tangga, karena apa? Karena rumah tangga adalah satu-satunya lembaga yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Karena Allah yang punya inisiatif, jadi Allah lah yang mempunyai setiap rumah tangga. Yang kedua, nego olota bahwa olota pering kisah pelayanan Tuhan Yesus. Mulai pering dari kisah Yohanes pasal yang kedua tentang perkawinan di Kana. Boleh dikatakan di sini itu adalah mukjizat pertama sekali yang Yesus lakukan, mengubah air menjadi anggur. Lapatanlah nento olota hamuak gadongan argano hape dijoloni debata dijoloni Tuhan Yesus perkawinan ni dan jolmai. Karena apa? Allah memang ibarat sendiri dong yang menciptakan rumah tangga itu. Allah begitu mencintai rumah tangga, lapatanlah nanti rohani debata. Semua kisah di Kana, mereka kehabisan anggur untuk disediakan bagi tamu. Karena apa? Era hampir semua kita halak banget melompat pesta. Mula dong tondong tangan mangan semua nabi ledo kasuton tak kuboto di situasi ini maul ni pinahan sonari dah. Karena gudang cuma sonari alasannya jangan pinahan asal-asal mah di patuban dukonipe mangan semangat gojol mah di pat pesta. Tapi kita dokon mau lompat pesta tak perlu di bulan belas di roba nggak spesial mencol mamat pikir mana menyediakan dana tari waktu si ada ini maju tu si ini. Nah pasti nego honota mau sadar tope hita mau di kondisi yang baik tope hita tak dokon do mau awar pesta ada mau rontok doku gunang kasomangan meida situ tu do hasuto. Nanti nunggal disediakan dirancang sesuatu dengan baik, tetapi yang pasti biasa do pesta menolong dan kurang di situasi di semua ini. Alami ini suami-suami ini yang harap jahudi. Mereka mengadakan perjamuan perkawinan, molosana habis anggur dan minum anggur be, topong nasida, nadi otak, kandijung nasida, pasti maidah situ do par pesta ini. Ido dari patupa Tuhan Yesus. Di kondisi harga diri di tuan rumah hendak dipertaruhkan, Yesus memberikan satu kelegaan di nasida ima patu pahong aiki menjadi anggur. Lapatanlah di sini perkara Tuhan Yesus pertama sekali dan yang nongol memang betul-betul doa si rumah di debata maradopon rumah tangga di gaduh jokma. Bahkan Apostel Paulus, Rasul Paulus katakan menangisi nasida lebih baik menikah karena apa? Asabui nasida mangula bot nadengkan di tonga-tonga ni parmuruanna. Ala apa sir sadik Paulus sendiri memang gala dumenja do hape cumai mulo marsaripe nasida di tonga-tonga ni parmuruanna. Ala ni mau kadongan tertunggu mi kamu na dua Ipan sama Florentina di sini. Karena Allah begitu mengasihi rumah tangga bukan berarti rumah tangga itu begitu gampangnya untuk
baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah. Karena apa? Rumah tangga itu terdiri dari dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, pola pikir yang berbeda, sikap yang berbeda, dan mungkin nanti satu bahagian budaya yang pasti juga berbeda. Karena budaya bukan hanya sebatas kelahiran kita, tetapi budaya itu juga mencakup bagaimana kita diajar, dididik, dan dibesarkan orang tua. Budaya juga berkaitan dengan bagaimana lingkungan membentuk kita dengan pola pikir tertentu. Alam ini mengolong Tuhanmu dan dua. Allah menjadikan rumah tangga itu kudus. Artinya harus istimewa di hadapan Dia. Itulah pada saat ini banyak rumah tangga, termasuk rumah tangga orang Kristen, yang gagal menjalani kehidupannya. Tapi di titik pertukulan takas berhubung Tuhanmu dan dua deh. Dan jadi silang parsele kemenangi ia sesungguhnya ini hamake. Banyak orang gagal pada janji itu. Pada mendapatkan saat dia lupa di dewata. Banyak orang yang tidak berhasil melalui itu. Dan termasuk juga banyak orang Kristen yang gagal untuk setia. Karena apa? Karena memang tinggal bukanlah manusia yang sempurna. Kamu diorik kok nenggok-nggok untuk kamu. Mungkin mau suku Tuhan menerbaat karena udah sempurna mengalami rumah tangga karena saling mengasihi. Apa yang kalian inginkan terjadi di rumah tangga kalian nanti, Tuhan memberkati dan menjadikan kalian keluarga yang disenangi Tuhan dan juga sesama manusia. Raiyo standar milik Pani Wata di bagasan Parman Antoni. Alam ini akan cermin yang menurutku Tuhan mengganggu. Firman Tuhan hari ini katakan bahwa ada dari cermana bahasa namamu, para siloba. Jadilah orang yang murah hati, orang yang mengasihi, dan mampu saling memaafkan satu sama yang lain. Keberhasilan sebuah rumah tangga itu didasarkan kalau kita mampu saling memaafkan satu sama yang lain. Karena apa? Karena kita juga bukanlah orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita juga adalah manusia yang berdosa. Ada yang mengodoh dan tidak sota, dan mampu kita menjawab, menerima kekurangan, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain, termasuk pasangan, nah pasti dan tinggal dalam rumah tangga. Hari dari cermata bahasa menahanmu para siroha dukoni mampu masih sesar dosa. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, alami ido roh Tuhan Yesus laho perbaho kita siat dosa dan kita dan mampu manesa dosa di domata. Artinya yang berhormat untuk menggunakan dua kembali saya ingatkan, saling menerimalah di kelemahan dan kekurangan. Saling menghargai satu sama yang lain dan mampu memberikan ucapan yang baik kepada prestasi atau kelebihan pasangan. Debatama memasuk-masuk ke mana dua, marang di dia pe, kamu maringan, jadah saya debatama mengalami kelas kiloha Tuhanmu, dina memuka para matang kaumuna di bagasan saudari orang. Amin. Mulia di mana Tuhan, mulia di bagasan tikyon, Nunga masalingan hatami di pengatongani para sawan nami dinanyang manjana pasu-pasu pabagason anak dofot boru ni huriam Iban Polanco si aturi di bagasan sadayon dofot Florentina boru si tanggam saya dibatama nunga masu-masu disrakap miro hanasida lah mamajong-jokon rumah tangga namopar tulomo nirham asa saya lihat gabi rumah tangga natar pasu-pasu nasida gabi keluarga sida sinoha diadopan di debata suamsoni nan diadopan di jorongan jorma Tuhan kos rohanami omana bayi atar pasu-pasu nan dedikan di nasida hahi paso nan atar sinabu dalam kudengken na mahide-hide udon na biluga nasida molo bila rami Tuhan kurang himas pamanan ni indah kebuanani Osro hanami debata magrefon kaki pasung nasida tanpa kiras rumah nasida alaman nida rumah tangga nadegan di anak dohok boru nihuriam di bagasan sanarion Tuhan menonon hubat pahami ima udong adat kaba tahun nami neneng budahani mahiti-hiti asli dohok polong dirham saya jong-jongi ma parupuani asal dina memuka dohok nama ujungian non marsana ma debata di bagasan buang enak Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Yeah.
Jalan sesuatu apa pengulah kamu menantang ikonomu di mana Pak Ima disiram kamar yang kamu.
Molot na usara rohan mangluy sa rugnay do. Naman kun maan tuhod ibu ari inak si Florentina Bocitangga. Niririg ni Ivan Polando siyang tuyon ba enlongan na sa libe. Naun doho mga kamsukon ni Jun ni Bata na molo sa likod. Doho ni Jun ni Dungan na kukudis o nagipan doruhan do si Ivan Polando siyang tuyon gawit sinotukmu. Oro doho magkakarong Ivan ang siyang nasarokan. Doho mat pangalako na tuli manalokong Ivan. Doho mat paramihon parani na badia pabuhala at istatakong. Jangan sesuka magirong mantari kolong mu ibana, paima disirang kamatian kamu sukut, moro na usara rohak mengurui sarung nai doma. Naposo ni debata doang namakuan hatana kuhamu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toti korbadia doahu mandok na pinadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolma. Amen. Mahatamah atau nomi? Itu pun nanti. Di pasu-pasu jalan dirapoti Tuhan debatama kamu, di sodakon Tuhan debatama bohina Tuhanmu jalan asima rohana midahamu, di dopakon Tuhan debatama bohina Tuhanmu jalan di pasomoma damena tutotim. Amen. Iya, untuk Ivan sama Florentina, jangan gaul, mau di blok komuna dua. Bahasa Indonesia nomor kebata, Pak. Bahasa Batak, bahasa Indonesia, Pan. Gak usah tegang, Pan, bestimu ini, Pan, tenang aja. Bahasa Batak ya. On, arga, mau dipakai hamu, kata nih, di bata naik. Jadi ingat yang kau nakani kata nakani, Pan, kurangi emosi. Kau pernah kan ingat, bagi mau, kan, buju-buju, mau, tua mata, menenangkan. Jadi, ya itu ikhlas pernyataan yang kita bilang lah bukan di karang-karang ya. Ivan pun nah foto agak lampok dong menurut gua bucu dong. Ada kalau sifatnya nakal-nakal kasih tau sama enang ya. Ada menurut takam pe mana foto lu pada? Ya Pan, baik-baik ya. Mau semua foto menurut gua pada. Aura sempat ke kawin kok. Nah, Florentina, baik-baik ya sifat ini ya. Mau takam-takam mana foto gua asal mulut di mana? Silakan. Kur gereja Katolik. Allah Bapa Sang Pencipta manusia. Semoga batera menuju tujuan.
setia, saling cinta selamanya. Nunga bahoton padan permatan gerunasida, jalan nunga dipasu-pasu Tuhata. Alani ini kapan iroh matu Tuhata asamamu gerunasida dipagasan Tuhani. Angkiat bok dame bok las iroha rumah tangga gerunasida. Saya dihangudukun nasida mampu dan permatan gauni. Angkiat asli rohani Kristus manokdangi permatan gau nasida. Alani ini kejuruhun matu Tuhata. Amin Tuhan, asli Tuhata. Saya angkiat mampu permatan gau nasida mampu jalan dihapus yang bok pakiri mempunyai tubuh. Tu debata Jakoba. Saya otong manasida maksa bok harapan di debata dan kembali di bagas nasida. Alami ini kapan itu pun mati Tuhata. Tuhan, asyidu Tuhan. Saya dipatuhi jalan di pasu-pasu Tuhan kaman Iban Polando Sianturi. Dia akan dona nyumpani Tuhan Nasari. Angkir makuwa di Tuhan ini mati sangat. Jalan saya tolong mat, jalan tolong jomma dilakukan pasu-pasu di Tuhan. Mati dikit Pak Kobasyon Gomot Kudona. Alami ini kapan itu pun mati Tuhata. Saya di basa-basa lo Tuhan nama tetong hagi masuk dohot hadapnya. Anggiat di pasikot Tuhan tak las di rohan nasida. Madite dan di basa-basa lo Tuhan tak nasida. Aka yang kor nahipas jalan lapatas marrohan. Tapi mubik na uduk jalan biar mina jagoba. Alani i tapangi dohon man. Ale Tuhan asyidu Tuhan. Angkiat ma nasolas nasida matlas di rumah matni dapat tubremi parumatan kaun nasida. Di basa-basa untuk hata ma hari pasun nang hasonangan doho las di rumah di nasolas na. Sejajat pun jalan dirupi aga agarena doho sisolok nama nasida. Bisa lumut pulau nasida. As di rumah di Tuhan tama ngaman gonggomi. Aka naman bolong di rumah doho ngajinah hulungan nasida. Natoktong panangyakon mangutigong doho mangrupi nasida. Alatiki tapangi